Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron Magic 5 Indosiar yang tayang hari ini 24 Maret 2023 episode 5. Kali ini nampaknya semua sudah mendapatkan titik terang keberadaan suami istri yang sudah membohongi dengan andil yaitu siluman buaya. Dan nampaknya kali ini misi dari anak-anak Magic 5 dan juga sang ayah yaitu Fatir ingin membawa mereka ke kantor polisi karena sudah melakukan penipuan terhadap orang-orang dan sudah banyak yang dirugikan. Nampaknya visi misi dari anak-anak Magic Boy beserta Fatir sebelum camping usai, mereka harus bisa menuntaskan masalah ini. Apalagi banyak orang-orang yang benar-benar sudah sangat dirugikan dengan adanya hal-hal penipuan seperti itu. Dan kira-kira rencana apa yang akan dilakukan Fatir dan juga anak-anaknya untuk bisa menangkap perempuan palsu itu dan juga suaminya yang sudah banyak menipu warga setempat. Dan kira-kira kali ini petunjuk siapa ya guys yang mengarah kepada keberadaan suami istri yang benar-benar jahat tersebut. Nampaknya kali ini Fatir dan juga anak-anak Magic 5 berusaha untuk menyusun strategi agar secepatnya bisa menangkap perempuan itu bersama dengan suaminya. Akankah sebelumnya menghilangnya Adara akan menemukan titik terang keberadaan perempuan itu, ataukah justru nantinya akan ada petunjuk-petunjuk lain yang mengarahkan kepada Fatir dan juga anak-anaknya di mana keberadaan suami istri yang sudah menipu itu. Wah, apakah di episode malam hari ini semua misi-misi dari anak Magic 5 dan juga Fatir akan secepatnya terselesaikan dan akan beralih ke permasalahan yang lainnya? Wah, makin penasaran ya guys dengan kekompakan Fatir dan juga anak-anaknya dalam menumpaskan kejahatan di sekitar mereka. Akan seperti apa perjuangan mereka untuk menghentikan kejahatan-kejahatan suami istri penipu tersebut? Saksikan terus Magic 5 hanya di Indosiar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.